menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi on the way ke rumah Kak Ji. Sempena dengan majlis persaraan Cikgu Fauzia. Jumpa Kak Ji. Langkah merapu tanpa dirimu. Apa kabar Kak? Oh karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang kuhela kau selalu ada. Selalu ada. Kau selalu ada. Alhamdulillah, sehat Kak Ji. Gambar dulu. Ramai-ramai, come on. Dua, tiga. Oke. Dengan senyuman terukir. Semoga baginya selepas bersara nanti kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia, serta dikurniakan dengan kesehatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan. Yang saya hormati, yang kita raikan, sahabat lama saya, rakan seperjuangan saya, Cikgu Fauzia Harian. Bagi saya, Cikgu Fauzia ini seorang guru yang sangat rajin, sangat berdedikasi,
dan sangat-sangat akur dengan apa yang diarahkan. Oke, sekali lagi sungguh-sungguh. Terima kasih Cikgu. Halalkan ilmu Cikgu. Terima kasih Cikgu. Halalkan ilmu yang diberikan Cikgu. Kesudian menyampaikan ucapan sebentar tadi. Anak jati kelahiran negeri Sabah di bawah bayu. Anak jati Lahad Datu Sabah ini dilahirkan pada tanggal 25 September 1963. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantung tak berdiri.
berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu ku temukan hidupku. Bagiku kaulah cinta sejati. Oh, bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah.